بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم أما بعد إخواني وأخوات في الدين ومسلمين ومسلمات حاضرين حاضرات رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa mengawali kehidupan kita, hari kita dengan sesuatu yang mulia di sisinya melaksanakan fardhu subuh berjamaah kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis ini majlis ilmu, majlis zikir majlis yang diharapkan padanya kebaikan rahmat, ketenangan serta doa-doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat azam serta istiqamah dalam kehidupan kita untuk senantiasa mencintai majlis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari segala kebaikan-kebaikan kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga beliau, anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, kemudian siapapun dari umat ini yang setia di dalam menjalankan agamanya sampai hari kiamat kelak, untuk siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, terutamanya orang tua kita, ibu bapak kita, yang selalu berkorban demi kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan untuk para guru, para pendidik kita, para ustaz yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi hidup mereka dan keluarga mereka. Ikhwani wa khatafiddin, kembali kita bersama Kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah Pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat Syekh bin taala rahmatan wasiah. Sampai pada pembahasan terakhir dari bab yang keempat itu masih dalam pembahasan yang tersisa tentang asyriku al asghar atau asyriku al khafi. Sudah kita bahas di antara bentuk-bentuk ya syirik kecil ya, di antaranya adalah bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu ta'ala dan sumpah atas nama selain Allah bisa jatuh kepada syirikul akbar apabila meyakini ya zat yang kita sebutkan yang kita bersumpah atas namanya itu memiliki kekhususan uluhiyah ya. ini masuk kepada syirikul akbar namun berdasarkan nasr dari hadis Rasulullah s.a.w alaihi ya bahwa uh, seperti yang disampaikan Nabi dari hadis Ibnu Umar, "Man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyrak." Nah, ini termasuk kepada syirkul asghar. Seperti Ibnu Umar juga menyebutkan marfu'an, "Inna Allah an tahlifu bi abaaikum." Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan atas nama bapak kalian. Ya man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ibarat siapa yang harus bersumpah, maka tidaklah dia bersumpah atas nama Allah atau lebih baik dia diam. Tidak perlu bersumpah. Karena sering-sering bersumpah tidak mas, tidak termasuk orang-orang yang yang baik. Karena setiap kali dia berucap harus bersumpah ini menandakan kalau dia tidak lagi didengarkan ucapannya. Kan ada orang subhanallah setiap kali ngomong harus sumpah. Wallahi saya kalian ngomong, wallahi, karena orang sudah gerah di sekelilingnya. Dari 10 ucapan mungkin satu yang benar. Ya kan? Maka dia untuk me meyakinkan orang dia harus bersumpah. Maka e, selalu bersumpah, mengucapkan sumpah itu tidak baik. Nah, maka, maka oleh karena itu, kalaupun harus bersumpah, <coughs> maka bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di antara contohnya juga kemarin <coughs> wala taqulu ma Allah wa syaa fulan jangan katakan kata Nabi SAW <coughs> dalam ucapan kalian atas izin Allah dan izin kalian atas kehendak Allah dan atas kehendak kalian bukan tetapi wow di sini ya menunjukkan dan artinya bahasa kita kesetaraan antara khalik dan makhluk tetapi kita harus mengatakan atas kehendak Allah kemudian atas usaha manusia semuanya atau antum semuanya. Nah, oleh karenanya ini adalah hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam ucapan. Karena kalau tidak itu jatuh kepada asyirku al-asghar. Namun, ucapan seperti ini la yujibu riddah. Jadi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Wala yujibu dan juga tidak membuat manusia kekal dalam neraka yunafi kamal tauhid al-wajib tapi ucapan tersebut Ya akan meniadakan atau mengurangi kesempurnaan iman kita mengurangi kesempurnaan iman kita lalu kemudian di antara pembahasan dari syekh ini ada asyrikul khafi ya ini yang disebutkan oleh Syibim Bas dan beliau ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Rasulullah, maukah kalian aku sebutkan yang paling aku takutkan bagi kalian daripada masihid dajjal? Ya, qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan iya. Kami ingin tahu ya Rasulullah. Qal syirkul khafi syirik khafi itu adalah yakumur rajulu seseorang berdiri untuk salat kemudian dia memperindah salatnya kenapa diperindah salatnya lima yara min ilai karena ada pandangan manusia yang tertuju padanya ya kalau kita ada orang melihat kita kemudian kita memperindah salat kita ya khusyuknya ditambah rukuknya diperpanjang sujudnya diperpanjang dan seterusnya jika ada itu dalam hati kita ini termasuk syirkul khafi ya, yes, syirik yang tidak terlihat dan ini terjadi kepada siapapun terjadi kepada siapapun dari manusia karena ini adalah sesuatu yang yang hari-hari bisa terjadi pada siapapun makanya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadis rawahul ahmad fi musnadihi dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Nah, kesimpulan di akhir, Syekh Bimbas mengatakan, wa yajuz ayuqassim al ila naw'ani faqad. Boleh bagi kita secara umum untuk membagi syirik kepada dua saja. Asyirikul as akbar, usyirikul as asgar. Kan di depan kita sudah bahas, Syekh Bimbas menyebutkan tiga. Tapi kata beliau, Ya kalau seandainya kita sebut syirik itu hanya dua boleh. Wa amma syirkul khafi. Lalu kemudian syirkul khafi yang ketiga itu di mana masuknya? Kata beliau, wa amma syirkul khafi fa innahu ya bisa masuk kepada keduanya. Lebih umum daripada keduanya itu. Lebih umum daripada syirkul akbar dan syirkul asghar. Fa yaqa fil akbar dan bisa jadi syirikul khafi itu masuk kepada syirik besar seperti kesyirikil munafikin kata beliau seperti kesyirikan orang-orang munafik kenapa demikian li'annahum yukfuna aqaidahum mereka orang munafikin itu menyembunyikan akidah mereka al batilah yang batil disembunyikan oleh mereka ini orang yang memiliki dua dua wajah atau dua muka di depan orang-orang beriman seperti mukminin. Tapi ketika di belakang orang beriman, mereka bersekongkol dengan orang-orang kafirin. Dan bahkan ini lebih parah. Sering kita dengar bahwa orang munafik seperti orang yang menggunting dalam kain dalam lipatan. Yang merusak dari Islam itu orang munafikin. Berbaju Islam, muslim tapi kemudian dia sesungguhnya hati mereka bersama orang ke kafir. Maka ini syirkul khafi seperti ini kata Syekh bin Bas masuk kepada syirkul akbar. Karena mereka menyembunyikan akidah mereka yeah. yang batil dan Islam. mereka memperlihatkan diri mereka bahwa dia Islam. Riaan atau karena riya atau wa khaufan ala anfusih atau karena takut atas diri mereka. Kalau mereka memperlihatkan sesungguhnya akidah mereka, mereka kelihatan belangnya. Maka itulah mereka berbaju ya seperti orang-orang Islam. Ini berbahaya ke muslimin. Orang seperti ini berbahaya. Ya. dan bisa jadi syirkul khafi itu masuk kepada syirik kecil. Contoh karya seperti ria tadi. Kama fi hadis Mahmud al Seperti hadis yang sudah kita sebutkan dari Mahmud ibn Labid al Ansari. Wallahu waliyut taufiq kata Syekh Bas bahwa ya Allah lah subhanya atas segala uh, apa yang kita lakukan ini maka sungguh taufik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu pembahasan yang keempat itu selesai yaitu jenis-jenis daripada tauhid dan jenis-jenis daripada asyrik as ya nah kemudian kita uh, melanjutkan Uh, dari pembahasan ini uh, ada satu pembahasan yang kita coba melihat bahwa uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa mengajarkan kepada kita satu doa agar kita terlindung dari bahaya Syirik ini buruknya Syirik itu membuat diri kita terjatuh kepada dosa besar membuat kita amal-amal berguguran atau membuat kita nanti waliyatu billah dia akan kekal dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dan terjaga dari kesyirikan ini. Karena sesungguhnya syirik itu lebih ya lebih lebih halus daripada apa? Dabi bin namli ya lebih halus daripada ya semut yang berjalan di kegelapan malam di atas batu yang yang hitam. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, katakanlah doa ini, Allahumma inni Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nasta'firuka lima la na'lamuh. Hadis riwayat Ahmad. Baca doa ini terus, minta, lamintalah kepada Allah, Allahumma ya inna na'udzubika Ya an bika Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan mensyirikkan kamu dengan satu apapun, dengan apapun. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya melakukan kesyirikan, ya. Na'lamuhu, na bahwa itu kesyirikan yang kami ketahui, ya. Wa dan kami minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Ya saya ulangi Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nasta'firuka lima la na'lamuhu lima la na'lamuhu. Ikit tiap hari kita baca doa ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini ya bisa selamat dari perbuatan syirik. Ikwan dan akhwat fi din, wa Adapun ad-darsul khamis, ya pelajaran yang kelima yaitu uh, dari pembahasan kitab ad-durus al-muhimma ini tentang ihsan, tentang al-ihsan. Al-ihsanu fil lughah, al-ihsan secara bahasa adalah diddul isaa'ah, yaitu lawan dari kata al-isaa'ah. Nah, al-ihsan itu berbuat baik, lawannya adalah berbuat bu buruk. Al-ihsan lawannya apa? al isaah al ihsan berbuat baik maka lawannya berbuat buruk wal ihsanu fil a'mali wal af'al itqanuha ya. al ihsan di dalam perbuatan dan amal itu artinya itqan kita melakukan ya sesuatu itu dengan baik dengan sempurna dengan profesional ya wal ihsan dan ihsan itu afdalu manazil ubudiyah ihsan itu adalah uh, sebaik-baik dan semulia-mulia ya kedudukan ibadah kepada Allah subhanahu wa huwa lubbul iman dan ihsan adalah inti iman wa ruhuhu ruhnya iman itu ada pada ihsan wa dan kesempurnaan daripada iman itu wafih yatajalla kamalul muraqabah lillahi tabaaraka wa ta'ala dan pada ihsan itu ya sempurnalah terlihatlah ya kesempurnaan muraqabah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya orang yang sampai pada puncak ihsan dia mampu mengawal dirinya agar tidak jatuh kepada keburukan dan kemaksiatan atau jatuh kepada pelanggaran syari syariat atau kepada yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa dan istilah. Ya. Kemudian Syekh bin Bas mengatakan ruknul ihsan adapun rukun daripada ihsan itu adalah anta'budullah kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Apa maknanya? Fayutkinul muslim amalahu wa yukhlis fi qasdi. Seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, maka lakukan dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena Anda merasa melihat Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan niat dan tujuan dalam ibadah tersebut. Fayabudullaha wahda la syarikalah. Beribadah kepada Allah semata tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Ka'annahu yarahu ya seperti dia melihat Allah wa in kana ya qadarullah bi alla yarah ahadun fid dunya walaupun ketetapan Allah tidak ada satu pun yang bisa melihat Allah di dunia ini ya qala sallallahu alaihi wasallam ta'lamuna ta annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa melihat Allah di dunia ini kata Nabi sampai dia meninggal dunia. Nih, kalau ada orang yang mengaku melihat Allah, itu artinya apa? Pengakuan dusta. Karena Nabi sendiri yang mengatakan ya. La minkum Rabbahu hatta yamut. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Maka kalau ada setelah ini orang yang mengaku melihat Allah, maka kemudian itu adalah pengakuan dusta tidak perlu kita lelah mencari ya mencari buktinya nah adapun seseorang hukumnya di akhirat kelak wa amal fil akhirah fa innal mu'minina yarun Allah azza wa jalla maka mukmin akan melihat Allah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara kalian akan melihat Allah seperti mana kalian melihat bulan. Allah juga menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wujuhi yawma idzin nadhira ila nadhira." Makanya orang-orang yang melihat Allah bertambah bersinar wajahnya karena melihat wajah karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan itu engkau menyembah Allah dan seakan-akan engkau melihatnya. Ketika kita merasakan Allah melihat dan kita melihat Allah, kita sempurnakan ibadah kita. Kita luruskan niat kita hanya untuknya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anda engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat melihat dirimu. Maka di sinilah ya kata Syekh Ahmad Tuwayan, Allah taala ya ra'ibadahu Allah melihat hamba-hambanya ya fawas sami'ul basir dan Allah maha mendengar dan maha melihat kepada hamba-hambanya di sinilah letaknya ikhwani wa khutfiddin. andai kita merasakan ayat-ayat ini dan merasakan bahawa ihsan itu adalah tingkatan agama yang paling tinggi maka kita akan selalu berusaha menjaga diri selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita agar dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Selalu kita akan menjaga mata kita, pendengaran kita, lisan kita, tidak mudah untuk menuduh orang, tidak mudah untuk mengatakan, "Oh, si Fulan tuh begini dan begini, ndak, tak mudah." Kenal lisan ini akan menjadi sebab utama seseorang akan masuk neraka, tidak mudah untuk mengatakan, "Fulan, yeah. Fulan itu tidak jelas manhajnya. Fulan itu ya, yeah, itu orang-orang yang..." menyimpang dalam akidahnya. Kalau tidak ada bukti itu bukan perkara yang ringan dalam kehormatan seorang mukmin dan lisan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi mengatakan Mayat man baina baina atman jannah. yang bisa menjaga lisannya dan yang bisa menjaga kesuciannya maka aku jamin dia surga kata Nabi SAW maka mukmin harus menjaga lisan dan seiring perbaikan akidah perbaikan keyakinannya kepada Allah ya semakin baik akidahnya maka sepatutnya semakin baik akhlak dan perilakunya tidak mudah untuk mentajrih orang tidak mudah untuk mentahzir orang, tidak mudah untuk ya melecehkan orang. Jaga lisannya. Karena lisan itu cerminan dirinya. Dan jika tidak bisa dijaga maka takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kalau kita mudah menuduh orang dan bisa jadi lisan itu akan kembali kepadaNya. Apa yang diucapkan akan kembali kepada dirinya. Ya. Mari kita sama-sama berusaha menjaga diri. Adapun hal-hal yang terlihat, maka kemudian ya lakukanlah ya bersentuhan kepada saudara kita dengan mudah untuk menuduh orang, dan jangan mudah untuk merendahkan orang, dan jangan mudah mengatakan ya hal ini ya di dalam kehidupan seseorang. Ikhwan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Dialah Allah yang melihat kamu di saat kamu berdiri. Wa taqallubuka fi sajidin dan ketika kamu dalam keadaan sujud, innahu huwas samiul alim dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Khani wa khatafidin. Ya, kemudian wa hadha yaj'al muslim akamil muraqabah dan hal ini, ayat ini ya dan ihsan ini membuat kita lebih sempurna muraqabati kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa ya'malul amala dia berusaha untuk mengerjakan amal wahwa yastasy'iru muraqabata dia merasakan ya bahwa Allah melihatnya mengawasinya lahu wa ru'yatuhu fa yta'u lil ihsan dan dia berusaha untuk berbuat lebih baik wal itqan dan lebih sempurna di dalam pekerjaan dan ibadahnya ya seseorang kenapa bisa bangun tengah malam menangis sujud menumpahkan air mata karena dia merasa Allah melihat Kenapa seseorang tidak mau mengambil hak orang lain? Karena dia merasa Allah melihat. Ya. Kenapa tidak mau makan yang bukan miliknya? Karena dia merasa Allah melihat. Menghadirkan itu adalah tingkatan agama yang paling tinggi, kawan. Menghadirkan seperti itu perasaan seperti itu adalah agama yang paling tinggi. Bahkan ruhnya iman. Jadi itulah yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Ya. Tidak mudah-mudah di dalam, ya mentahdir orang tidak mudah untuk mengambil hak orang tidak mudah untuk melecehkan orang dan tidak mudah untuk meremehkan orang ya, maka oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama berusaha untuk ya untuk berusaha menjaga diri menjaga lisan menjaga perilaku dan akhlak kita karena kaitan ya iman itu kaitan iman itu adalah perilaku kita semakin sempurna iman seseorang semakin baik akhlak dan perilakunya. Oleh tikhwani, mari kita cerminkan itu. Sebagai baik akidah kita, sebagai baik ya pemahaman agama kita, semakin baik ya akhlak dan perilaku kita sesama manusia, sesama saudara-saudara kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang yang melakukan kebaikan itu nanti di akhirat kelak memberikan balasan surga. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah ada balasan yang tepat bagi orang yang berbuat baik kecuali ihsan, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat berbuat baik. Allah juga mengatakan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah subhanahu wa taala memberikan sebuah ukuran bahawa adakah orang yang paling baik daripada orang yang menyuruh, yang menyerahkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa taala? Waman ahsanudinam, mimman aslama wajahahu lillah. Adakah orang yang paling baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa taala? Wahwa muhsin. dan dia berbuat baik. <tab -tab <-a> millata Ibrahim hanifa dan mengikuti agama Ibrahim yang yang hanif. Ikhwan wa akhwat din, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia orang-orang yang berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, maka jangan pernah kita remehkan karena Allah tidak pernah meremehkannya. Yakinlah Allah akan melihatnya dan membalasnya lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa la ajrul muhsinin sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyanyiakan perbuatan orang-orang berbuat baik. Maka teruslah berbuat, teruslah beramal, teruslah berkarya sekecil apapun yang bisa kita lakukan lakukan dengan remehkan kebaikan walaupun itu kecil di mata kita. Tapi jika itu dilakukan karena Allah, amalan itu akan bernilai tinggi di sisinya. Terus berbuat dari sisa usia kita, ya teruslah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk agama kita untuk akhirat kita jangan pedulikan orang jangan pedulikan ucapan orang lakukan karena Allah Subhanahu wa taala berbuatlah karena kita berbuat bukan untuk kita di dikenal orang kita berbuat bukan untuk disanjung orang kita berbuat bukan untuk dipuji orang tapi kita berbuat ingin dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala lakukan tidak Allah tidak akan pernah ya melihat eh, sesuatu itu kecil di matanya. Kalau itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengatakan Inna la nudhi'u ajra man ahsana amalah. Sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia pahala orang yang berbuat baik. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam surga yang dan uh, sungai-sungai, ya mata air wa aakhizina ma innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Semua itu adalah balasan kebaikan dari sebelumnya yang mereka lakukan di dunia ini. Fal muslim ya'budullah ya hubban wa dhullan wa khaufan wa rajaan. Seorang muslim beribadah kepada Allah dengan penuh cinta, penuh kehinaan, rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yastasy'ir anna Allah yara merasakan bahwa Allah melihatnya fa khafu minallah lalu kemudian dia takut kepada Allah fayuhsin fi amali dan dia sempurnakan dalam amalnya wa wajhallah wajhallaha waddarul akhirah dan lakukan luruskan tujuannya karena Allah dan kehidupan untuk kehidupan akhiratnya Allah taala alam ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita eh, menyempurnakan derajat ihsan kita sehingga bisa kita melakukan sesuatu karenanya dengan sempurna dan baik dan kita bisa menjaga diri kita dan agama kita wallahu taala alam wa ala nabiyyina muhammadin wa sallam warahmatullahi wabarakatuh Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah